Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala Eropa 2024 pekan kedua beserta klasemen top skor dan top assist Piala Eropa 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan jadwal Piala Eropa 2024 di pekan kedua. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Kroasia versus Timnas Albania pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Jerman versus Timnas Hungaria pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Skotlandia versus Timnas Switzerland pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Slovenia versus Timnas Serbia pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Denmark versus Timnas Inggris pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Spanyol versus Timnas Italia pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Slovakia versus Timnas Ukraina pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Polandia versus Timnas Austria pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Belanda versus Timnas Prancis pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Georgia versus Timnas Republik Ceko pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Turki versus Timnas Portugal pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Belgia versus Timnas Romania pada jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Berikut daftar klasemen sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Untuk grup A, di peringkat pertama ada Timnas Jerman dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Switzerland dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Hungaria dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Skotlandia dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B, di peringkat pertama ada Timnas Spanyol dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Italia dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Albania dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Kroasia dengan torehan 0 poin. Lalu untuk grup C, di peringkat pertama ada Timnas Inggris dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Slovenia dengan torehan 1 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Denmark dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Serbia dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup D, di peringkat pertama ada Timnas Belanda dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Prancis dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Polandia dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Austria dengan torehan 0 poin.
Lalu untuk grup E, di peringkat pertama ada timnas Rumania dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada timnas Slovakia dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat ketiga ada timnas Belgia dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir untuk grup F terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada timnas Turki, ada timnas Georgia, ada timnas Portugal, dan ada timnas Republik Ceko. Berikut daftar top skor sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Kai Havertz dari timnas Jerman dengan torehan 1 gol. Dan di peringkat kedua ada Jamal Musiala dari timnas Jerman dengan torehan 1 gol. Berikut daftar top assist sementara Piala Eropa 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Nathan Ake dari timnas Belanda dengan torehan 2 assist. Dan di peringkat kedua ada Dennis Mann dari timnas Romania dengan torehan 2 assist.